Indonesiaku, apa kabarmu hari ini? Sudah lama kita tak bertemu. Lebih kurang 2 tahun pandemi belum juga usai mengitari kita. Hubungan kita seakan diuji kesetiaannya. Beberapa waktu pagar-pagar sekolah dikunci rapat-rapat, lalu anak-anak dirumahkan. Para guru bingung dengan nasib penerus bangsa. Buku-buku di perpustakaan sekolah sudah berdebu, bahkan habis dimakan rayap. Kini, ilmu hanya sebatas genggaman. Bukan juga masalah ilmu saja yang dirisaukan, namun nilai karakter dan kesopanan. Beberapa kali para orang tua mengeluhkan keadaan. Anak-anak mereka sulit diatur. Gadget yang seharusnya difungsikan sebagai media belajar malah disalahgunakan. Saat diberi pemahaman, alih-alih mengiyakan malah anak-anak berdalih bosan dan letih. Sebab tugas-tugas sudah menumpuk dan tak terselesaikan. Indonesiaku, itulah realitas sekarang. Ketika orang tua yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar harus memangku segala bidang ilmu. Seluruh Indonesia terjangkau pandemi. Tiba-tiba kita tersadar. Tapi tak semua terjangkau jaringan, bukan? Bagaimana dengan nasib anak di pelosok pedesaan? Dengan apa mereka akan belajar saat guru dan siswa dirumahkan? Ditambah, sebagian besar orang tua mereka tak pernah mengenyam pendidikan. Indonesiaku, kondisi kita sangat memprihatinkan. Bagaimana harusnya kami meneruskan perjuangan? Kami ingin, tapi tak mampu kalau harus berjalan sendirian di tengah kebingungan.